say, boy, you got better things to lose. Hai hai teman-teman, happy weekend. Kembali lagi di channel saya, Debbie Fritz Family Channel. Sekarang saya mau on the way ke CFD, Car Free Day, yang biasanya dilakukan setiap hari Minggu pagi mulai jam 6 sampai jam 10 dari Bundaran HI sampai Bundaran Senayan. Nah, sekarang kita sudah keluar dari tol, keluar di Komdak. Nah, sekarang kita sudah sampai di dekat Bundaran HI, tepatnya di samping Mall Grand Indonesia. Nah, di sini terlihat bedanya CFD dengan hari-hari lainnya. Jadi kalau ada CFD ini, pedagang-pedagang sudah mulai menjajakan makanannya nih, udah dari pagi udah pada buka. Dari makanan-makanan untuk sarapan macam ada deh. Ini cuacanya kurang mendukung karena hujan. Ini udah lumayan mendingan nih, hujannya udah mulai agak reda. Nah, ketika CFD ini di beberapa titik pasti dijaga oleh security, Satpol PP dan polisi. Ini baru mau mulai CFD, jadi masih ada kendaraan yang masih bisa lewat, teman-teman. Ini dia Bundaran Hotel Indonesia. Tempat favorit untuk berfoto di tengah kota nih, teman-teman. Tapi kali ini di CFD ini ada yang berbeda sedikit. Bukan hanya CFD biasa, tapi ada pameran replika mobil balap Formula E Jakarta, juga penyambutan atlet-atlet SEA Games. Ketika CFD ini hanya Transjakarta yang bisa melalui jalur CFD. Kendaraan bermotor lainnya nggak bisa ya teman-teman. Jadi yang bawa kendaraan bermotor bisa diparkir di tempat-tempat tertentu di pinggir-pinggir jalur CFD. Nah, di jalur CFD ini pasti ada scan barcode peduli lindungi. Jadi buat teman-teman yang ingin ke CFD harus scan barcode dulu. Kita lanjut lagi, ini udah kelihatan dari sini tenda sirkuit Formula E Jakarta. Ini dia teman-teman, pameran mobil replika Formula E Jakarta. Banyak sekali warga yang antusias untuk berfoto di depan mobil replika ini. Lain untuk penyambutan atlet-atlet. Nah, ini dia teman-teman, sang primadona kali ini di acara CFD. Ya, selain atlet-atlet SEA Games ya.
Nah ini teman-teman, siswa-siswi Jakarta yang akan menyambut atlet-atlet SEA Games juga berantusias berfoto di depan dari mobil replika Formula E Jakarta. Selamat pagi, adik-adik dari SMP mana? 183. 183 ya. Sekarang mau acara apa nih? Penyambutan atlet SEA Games. Oh gitu. Gue sepeda. Oh gue sepeda. Terus ini lagi ngantri apa? Lagi ngantri sembako. Ya, sembako. Serius sih nanyanya, lagi ngantri apa? Lagi ngantri. Games ya? Iya, SEA Games. Oke, makasih. Tahun 2022 sampai pemberitahuan lebih lanjut.
diadakan hari ini bebas termasuk area HBKP. Masyarakat dengan kode hijau atau telah vaksin lengkap sebanyak 2 kali dibuktikan dengan sertifikat vaksin dapat beraktivitas kembali di area HBKP dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masker diimbau tetap digunakan di area kerumunan masyarakat. Dalam beberapa lingkaran dikhususkan untuk bus Transjakarta, diikuti lajur sepeda. Pelaku yang berjalan kaki diimbau menggunakan trotoar. Nah ini teman-teman, jadi hanya Transjakarta nih yang bisa lewat pada saat Car Free Day. Dan masih agak sepi ya, mungkin karena situasinya tidak memungkinkan karena hujan. Tonton video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on my next video.